warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman diberikan kelimpahan rezeki, diumurkan panjang umur dan umur yang berkah dan manfaat. Amin. Oke, di kesempatan video kali ini Tata mau berbagi ilmu tentang kalau kita punya masalah, kalau kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala, misal dengan bertengkar kepada suami atau kepada orang tua kita atau mertua gitu. Kita serahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berpikir yang positif bahwa ini adalah ujian dari Allah dan kita selesaikan masalah kita dengan baik-baik aja dengan amalan sholawat gitu. Kita kembali lagi sama Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbanyak sholawat. Sholawat 1000 kali minimal, maksimal 1000+. Kita doakan sholawat. Sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad. Bila kita dikasih ujian sama Allah, insya Allah hidup atau semua permasalahan dalam hidup ini akan diselesaikan oleh Allah SWT dengan beres. Beres dalam arti nanti akan kembali menjadi baik-baik aja dan kembali seperti semula dan akan tetap baik lagi sama suami atau baik lagi sama orang tua atau mertua. Kita mohon ampun sama Allah dan perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terima kasih teman-teman. Yuk kita dalamkan sholawat benar-benar. Bila sedang diuji sama Allah, kita dekatkan diri kita dengan kembali sama Nabi. Kita minta syafaatnya Nabi dan insya Allah kita akan diberikan kemudahan dalam hidup. Kita akan hidupnya beres dan rezeki juga akan mengalir drastis. Bila rezeki kita seret atau nggak lancar, mungkin ada dosa. Dan dosa itu kita introspeksi diri, apa sih dosanya kayak gitu. Nah seperti itu kita hapus dosa-dosa kita dengan amalan sholawat maupun istighfar. Astagfirullah, perbanyak istighfar, astagfirullah, dan kita dekatkan diri kita sama Allah SWT dan Nabi. Kita damkan sholat benar-benar, kencengin, insya Allah permasalahan hidup akan beres. Yuk kita damkan sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan segala hajat hari ini terkabul. Dan jangan lupa subscribe, komen, like dan bagikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.